Baiklah, hari ini kita akan berangkat ke Jakarta ya, ke Cakung, mau ke rumah umat Tombo Ati, mau nganter Al-Quran. Ini ada 52, ini yang gede-gede, ini 20 isinya nih, 1, 2, 40, sama ini 50, jadi 10, 50, ada 2, 52. Ini yang 50 titipan dari Abah Daldiri ya, mudah-mudahan jadi amal soleh buat Abah Daldiri dan sekeluarga. Oke, kita siap-siap berangkat ya, guys. Yuk ah. Ini tempatnya Majelis Taklim Abituren Al-Falah, Pulau Gebang nomor 16 RT 3 RW 4 Cakung ya, Jakarta Timur. Ini tempatnya. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Qurannya. Menyebutkan juga. Sama. Wow, ramai. Saya sama dari begini. Soalnya ini dari Bogor. Dia pesannya ke Bandung kemarin. Ini bentuk fisik Qurannya. Bapaknya seremoni, gak usah gini aja, ya kasih ya. Bapak. Kita akan nyerahin Al-Quran di depan dari salah satu subscriber ya, Abah Daldiri. Itu dia Qurannya, disana tuh. Ini bah, dari sejak datang sampai sekarang belum di unboxing bah, masih utuh. Masih utuh bah, belum di unboxing. Ini kurang dua, tadi ada dua orang titipan dari hamba Allah. Santrinya Jadi perjalanan dari Gunung Sindur jam berapa? Jam 1 tadi. Jam 1 ya? Jam 1. Terus istirahat kan karena biasa jalanan penuh. Istirahat di Cempaka Baru sampai asar. Kemudian jam 4:15 baru menuju ke sini. Tadi menjelang maghrib sampai di rumah Tafidz. Di rumah umat Opik Tombo Ati. Baru ke sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Istaghfaratu. Sebelumnya, sejamnya ya, istana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abijin esta'in ala umur ibn Yawuddin. Assalamu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم عرفنا الكتاب الذين استطعنا من عبادنا فمنهم ظالم النفس منهم مقتصد منهم سابق بالخراج بإذن الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وهو أصدق القائلين. Teman-teman semuanya yang sama-sama kami hormati, adik-adik sekalian, santri putra maupun santri putri, juga para dewan asatid, asatida, umat Quran dan Mukhlisin, wabil khusus di sini kita kedatangan tamu yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmatullah. Alhamdulillah, ini ada sahabat kakak ya. Beliau pada malam hari ini insya Allah akan memberikan Al-Quran ya, nanti kepada kita semua. Dan insya Allah nanti akan dibagikan kepada santri putra maupun santri putri semuanya. Semoga apa yang telah diberikan ini bermanfaat ya, barokah, juga dicatat Allah SWT sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga ada istri biasanya, istri juga anak-anaknya yang kita hormati, dan juga ada Kak Asep ya. Nanti kita akan dengarkan sepatah dua patah kata dari beliau yang sama-sama kita simak. Mohon untuk tertib ya, tertib, dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama ya, dan semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita. Jangan colek kiri colek kanan ya, nah, duduknya yang bagus. Nah ya, oke, langsung saja kita persilakan kepada Al-Mukarram Ustaz Rahmatullah untuk menyampaikan apa ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragamnya kompak, maskernya kompak, saat menjawab salam yang juga kompak. Oh, ada sebelah sini beda maskernya ya. Baik, alhamdulillah yang sampai juga Kang Rahmat, bukan Al-Mukarram ya, Kang Rahmat aja ya. Sampai juga Kang Rahmat di Pulau Gebang tadi, take off dari Bogor jam 1 ya. Jam 1 kemudian sampai di Cempaka Baru pas azan asar, istirahat sebentar, kemudian kesini. Tadi nyangkut di Tombo Ati, lumayan jikirnya lama semua. Alhamdulillah nyampe juga Kang Rahmat di rumah Tafidz Darul Mukhlisin. Maksudnya namanya serem, merinding ya, rumah orang-orang yang mukhlis. Oh, keren. Tadi sudah disampaikan kedatangan Kang Rahmat ke sini mau membagikan Al-Qur'an itu bukan dari Kang Rahmat, bukan ya. Itu dari salah seorang subscriber, subscriber. Kayaknya Kang Rahmat YouTuber ya. Ya, YouTuber kecil-kecilan lah, kelas tadi. Ada salah seorang subscriber yang mau membagikan Al-Qur'an ya. Itu dari Bogor, namanya Abah Dalgiri ya, Abah Muhammad Dalgiri. Mungkin Abah nanti lagi nonton ya, Bang. Ini Qurannya sudah sampai di sini Bah, di rumah Quran Darul Mukhlisin. Abah Dalgiri ini kirim paket sudah ada satu pekan yang lalu Ustaz, di hari Ahad kalau enggak salah sudah nyampe, atau Sabtu. Sabtu itu baru nyampe 10.
Kemudian ahadnya nyampe lagi 40, ternyata ngirim 50. Nah, dengar-dengar di sini katanya ada 52 santri, kurang 2, nyari 2 lagi kemana? Ya tadi jam berapa tadi habis web ya? Tidak habis web Bang Rahman tadi. Jam 11 ada 2 ternyata yang kirim lagi. Alhamdulillah ya, ternyata ya ketika kita sudah pasrah, kebutuhan itu akan Allah kirim. Oh iya, belum menyapa para guru-gurunya ya, yang Kang Rahmat hormati, para astadid wal ustadzat ya, fi hadzal dar, benar ngomongnya. Pengen keren-keren ngomong Arab ya. Di rumah Quran ini mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan ya. Selamanya berkah kita kalau bersama Al-Quran. Nah, sebenarnya yang paling mulia adalah kalian ya. Yang butuh itu adalah kami-kami. Yang butuh kami-kami maksudnya apa? Kalau gak ada yang mau nerima, bagaimana nasib kami gitu ya. Jadi mohon Al-Quran tersebut diterima dengan senang hati ya. Diterima, mudah-mudahan bermanfaat, baik untuk yang menerima, terlebih lagi untuk yang memberikannya. Kang Rahmat sedikit cerita, dulu pernah Kang Rahmat alhamdulillah sudah azan. Nanti sholat di sini. Oh gitu. Alhamdulillah sudah azan Isya. Kita jawab azan dulu ya. Kamera di pause. Tapi keluar masih azan. Kita lanjutin aja ya. Oke, insyaallah. Baik. Isya memang sunahnya diundur ya, diakhirkan, apalagi buat ngaji. Itu di dalam hadis Imam Bukhari disunahkan diakhirkan. Baik ya, tadi apa namanya, Kang Rahmat menyapa guru-guru, terutama mudirnya ya, Ustaz Denny. Masya Allah, ini sudah mau peduli dengan Al-Quran, ini luar biasa sekali. Apalagi di Jakarta, jarang Kang Rahmat temukan orang di Jakarta mau peduli dengan apa namanya masa depan anak-anak. Atau mungkin Kang Rahmat yang kuper aja kali ya. Nah, tadi Kang Rahmat mau cerita sedikit bahwa Kang Rahmat pernah ada patungan untuk beli AC ya. Ternyata begitu Kang Rahmat mau ikut patungan ditolak. Sedih. Sedih gak kalau patungan ditolak? Sedih sekali. Apa kata panitia? Maaf men, maaf bro ya. Maaf Kang, udah apa namanya, udah penuh, udah cukup buat beli AC. Padahal kan terima aja ya, terima aja kan AC ada pemeliharaan, ada untuk perawatan gitu ya. Ini gak diterima, sedih. Makanya Kak Rahmat minta, ya mohon, ini Al-Quran diterima ya. Terima ya. Ini bukan dari Kak Rahmat, ini dari salah seorang teman lah ya, yaitu namanya Abah Daldiri, yang apa namanya tinggalnya di Bogor. Kalau Kang Rahmat Bogornya Gunung Sindur, kalau Abah Daldiri Bogornya Bogor ke arah kota. Itu aja barangkali ya. Ya intinya sih mudah-mudahan semakin semangat belajarnya ya, semakin cinta sama Al-Quran, dan juga kelak nanti seperti Ustaz Denny ya, bisa hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang sudah hafal juz 30? Ada siapa? Oh udah ada, belakang. Alhamdulillah ya, sudah hafal juz 30. Luar biasa, keren ya. Anak Kang Rahmat juga yang paling besar itu sekarang lagi di Darul Quran santren ya, baru 3 pekan lah masuk pesantren. Itu alhamdulillah 2 pekan di pesantren selesai Al-Qur'annya katanya. Kok bisa ya? Ya fokus. Di rumah tuh enggak bisa. Lagi ngaji, emaknya nyuruh ke warung belanja gitu ya. Lagi ngaji kadang-kadang adik-adiknya mengganggu ya. Ada yang mau ke pesantren di sini? Wah, hebat yang ketemu pesantren ya. Ya dimanapun itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya. Alhamdulillah anak yang pertama Al-Baqarah selesai, berarti 2 juz lebih ya. Nah yang kedua ini juz jambu terus sama juz Al-Bukat ya. Gak apa-apa ya, nanti ada waktunya. Yang penting masih mau ngapal. Padahal kalau ngapal dia kuat, tapi masihnya maunya disuapin, didikte, ditalaki. Nanti habis talaki dikasih lagi sore bisa. Cuma kalau baca sendiri masih ya. Mohon doanya ya, biar yang
apa namanya mewakafkan Al-Quran, segala hajatnya Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja mungkin Ustaz dari Rahmat ya, dari Rahmat ya, nggak banyak-banyak, cuman itu aja. Kang Rahmat bukan yang memberikan, ini dari seseorang. Ya, Kang Rahmat hanya mengantarkan saja, hanya mengantarkan saja. Dan Kang Rahmat juga tiap pagi jam 6 itu ada program di YouTube ya, itu talaki. Gak lama sih, biasanya cuma 12 menit, 20 menit. Kalau lagi semangat ya 1 jam ya, ada program talaki. Dicek aja di YouTube, yang suka nonton YouTube ya, Kang Rahmat Channel. Terima kasih jadi informasi segitu. Hadirullah wa alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Rahmatullah ya, atau tadi katanya Kang Rahmat, supaya teman-teman juga lebih ingat tuh ya. Nanti yang punya YouTube-YouTube dilihat ya kalian. Namanya Kang Rahmat Channel. Channel nanti di subscribe ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan insya Allah manfaat ya. Jadi penting untuk kita juga selaku generasi muslim itu harus lebih syiar lagi. Oke teman-teman, istadadatu masih bisa fokus? Masih ya. Oke, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi paparan daripada Ustaz Rahmat. Mudah-mudahan ini baik yang memberikan Quran, ya mengantarkan Quran, baik yang sudah berusaha ya semaksimal mungkin. Ini luar biasa tadi Kang Rahmat dari 5:30 ya. Kebetulan kakaknya tadi lagi ngajar, saya mohon maaf, jadi belum bisa kesini. Dan juga tadi maghrib harus imam dulu di masjid, dan jarak dari rumah kesini juga agak lumayan. Sehingga mohon maaf jika penerimaannya kita kurang sempurna, ada bila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya saja. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah kepada Abah kita Ustaz, Abah Muhammad Al-Diri ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk beliau, juga Kang Rahmat beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dipanjangkan umurnya. Amin. Diberkahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan dalam setiap langkah kakinya dalam kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga sedekah yang telah diberikan ini Allah terima, Allah catat sebagai pahala amal ibadah yang berlipat ganda, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang pernah bersabda, Rasulullah mengatakan idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, di antaranya apa? Shadaqatin jariyah, jariyatin ya. Apabila telah meninggal salah seorang di antara kita, insan atau manusia atau anak Adam, maka terputus segala apa yang kita punya di dunia ini kecuali tiga. Yang pertama apa? Sedekah jari, sedekah jariyah. Nah, insyaallah ini Qur'annya nanti dipakai ya anak ya. Dipakai. Jadi kebetulan Ustaz di sini kita berjenjang, ada yang dari PAUD. Jadi yang tilawat di PAUD, tilawat di 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke kelas tahsin. Nanti kedepannya ada kelas tahfidz. Makanya gurunya agak banyak juga. Karena emang satu guru ada yang pegang kelas tilawat di PAUD, tilawati 1, 2, 3, 4, 5 dan tahsin. Nanti setelah tahsin 30 juz baru mereka masuk ke kelas tahfidz ya. Nah, yang sekarang masih kelas-kelas tilawati 1, 2, 3 ini Qur'annya berarti sudah punya nih. Nanti setelah naik terus tes kenaikan jilid, naik sampai ke kelas tahsin. Nah, nanti bisa digunakan lebih ini lagi ya, lebih optimal lagi. Tapi walaupun masih terlalu satu, tetap ada hafalan juga Ustaz. Jadi insya Allah nanti tetap terpakai terus dan insya Allah manfaat dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir kita bacakan Al-Fatihah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan Allah terima,
amal-amalnya Allah terima, segala ibadahnya dan juga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, ya, dan juga hari-harinya dimudahkan Allah SWT dan kebaikan-kebaikan sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatun shalihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Nanti kita sesi fotonya. Nanti sebagian ini saya beberapa orang nanti minta tolong untuk dokumentasi kelas tahsin deh ya, kelas tahsin nanti minta tolong untuk maju dokumentasi. Sebelum nanti dokumentasi, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para asatid, makarom, istighfar, matullah, beserta keluarga. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslimahnya 5, yang Maura, Devina, yang tadi siapa lagi? 1 2 3 4 5. Oke, yang 3 duduk lagi. Nah, ada yang ini 1 2 3 4 5 6 ya. Perkata dan terjemah apa yang beda? Yang ke depan, menghadapnya ke depan. Ya boleh foto dulu, silakan. Terima kasih. Ya. Arifin, misalnya lagi kanan, kanan, tampakkan. Nah ya, terus. Ya, sip. 1, 2, 3, 3, 2, 3.